Ketemu lagi dengan Idul Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Masih dari panggung Infotainment Award 2021 yang kemarin tayang di SCTV. Kali ini aku mau ngereaksi penampilan spesial dari veteran Peto Putra Onsu atau Onyo nyanyiin lagu Ayahku. Ini tuh single Onyo kira-kira 1 bulan lebih yang lalu. Dan lagu ini memang sempat menguras air mata kita semuanya. Benar-benar ngabisin tisu banget. Dan kalau nggak salah, Onyo jarang sekali nyanyiin lagu ini. Tetap yang pertama dia nyanyiinnya di Brownies. Habis itu kayaknya aku belum pernah dengar lagi Onyo nyanyiin lagu ini di panggung-panggung besar. Dan kali ini di panggung Infotainment Award 2021, Onyo nyanyiin lagu ini. Apakah ini akan bikin kita galau hari ini? Dengerin Onyo nyanyi lagu Ayahku ini. Aduh, harus siap mental dulu nih buat dengerin Onyo nyanyiin lagu Ayahku ini. Jangan sampai hari ini kita nangis juga ya gara-gara Onyo nyanyiin lagu ini ya. Oke, pertama-tama aku mengucapin thank you buat Ajeng Moncil 1312 karena dia udah ngasih ke aku link lagu Ayahku ini. Linknya tuh dia dapat dari Ines underscore BXB underscore HKG Hong Kong. Yes, benar ya. Thank you semuanya yang udah ngasih tahu informasi ini ke aku. Yah, daripada panjang lebar, langsung aja kita tontonin Onyo nyanyi lagu Ayahku di acara Infotainment Award 2021. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semuanya yang lagi nonton video ini, yang lagi ngeklik video ini, ayo dong support channel aku dengan cara subrek yang ada di bawah, tombol subscribe-nya langsung dipencet ya. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Langsung pencet aja subreknya di bawah. Langsung kita tontonin aja Onyo nyanyi lagu Ayahku di acara Infotainment Award 2021. Ini kita harus benar-benar siapin banget ini hati kita buat dengerin lagu ini. Wow, nada rendahnya enak banget. Benar-benar dapat banget loh nada rendahnya. Ayah, dengan laguku kurahan hati yang kutulis untukmu. Itu nadanya di bawah semuanya dan Onyo bisa ngejangkau nada itu dengan sangat mulus, sangat bagus banget. Biasanya kalau kita nada rendah itu pasti rasanya tuh agak berkurang atau hilang lah. Tapi di sini rasanya juga masih enak banget. Yang selalu ada temani hidupku. Malaikatku. Onyo nyanyinya dengan sangat apa ya? Santai banget, mengalun banget dan tadi ada yang bagian dia pertegas. Malaikat yang selalu ada di dalam hidupku. Ada kalau nggak salah di bagian adanya tuh Onyo agak mempertegas apa ya staccato-nya di bagian situ buat mempertegas lagi kata-kata itu. Keren. Hey. Dan nahan nafas. Falsetnya cakep. Cakep falsetnya enak banget. Mulus falsetnya. Ayah sungguh ku mencintaimu sepenuh hatiku sepanjang jalan hidupku. Oh my god, syahdu banget sih. Nyanyinya enak banget, sumpah. Syahdu itu susah untuk dibuat-buat gitu. Kalau kita nggak nyanyi dari hati itu nggak akan dapat kesyahduan dan
apa ya, enaknya lagu itu kalau nggak nyanyi dari hati itu nggak akan dapet, nggak akan nyampe hati gitu. Benar kan, nyampe banget di hati. Aku nggak tahu ya, kalau aku nyampe banget nih ke hati ini Onyo nyanyiinnya. Mungkin BXB kalau sependapat boleh komen di bawah ya. Semua mulus, mulus banget, persis kayak rekaman, mulusnya nggak ada yang salah dari nada-nadanya semuanya. Biasanya kalau kita rekaman kan kita bisa membuat-buat nada itu ataupun kita bisa mengulang-ulang nada itu ya. Biasanya dapat satu kali bagus, tiba-tiba yang kedua ketiganya percobaannya nggak bagus lagi gitu. Tapi ini membuktikan Onyo rekaman sama live-nya, nada-nadanya itu semuanya sama banget. Berarti memang rekamannya itu memang itulah kualitasnya Onyo gitu. Aku ngerasa rasa yang ditampilin Onyo saat ini nyanyiin lagu ini di panggung ini berbeda banget. Ini tuh lebih, biasanya tuh rasanya misalnya dinilai 9 ya, ini tuh di atas 9 gitu rasa yang dikeluarin sama Onyo dibanding saat dia nyanyi pertama kali dan saat rekaman ini. Rasanya udah mulai makin up lagi dibikin sama Onyo. Enak banget. Dan juga di sini Onyo nyanyinya dengan tenang banget. Jadi Onyo tuh ngutamain rasa dibanding tekniknya di sini. Biarpun dia sebenarnya nyanyinya udah berteknik banget, tapi rasanya dia yang diutamakan dibanding tekniknya nih. Gerah, kayak keringetan nih, antara nahan nafas, ngeliatin Onyo, ngeliatin apa ya, LED belakangnya, gayanya Onyo tuh yang kayak badannya tuh yang kayak melemahkan badannya tuh untuk menunjukkan bahwa lagu ini tuh benar-benar yang dalam banget. Oh, mulai up. Sungguh ku mencintaimu. Oh. Sepanjang jalan hidupku. Keren banget, sumpah. Powernya makin ditambah. Bener nih, rasanya makin ditambah lagi. Aduh, gue sampai powernya ditambah, rasanya ditambah. Bener-bener ini di atas waktu dia rekaman kemarin. Sepanjang jalan hidupku, sepenuh hatiku.
gitu nggak ya originalnya? Aku lupa deh originalnya, kayaknya dia main di atas atau sama. Keren, 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 keren. Ini keren banget. Ini keren banget, sumpah ini keren banget. Wow, makin ke ending-ending tadi memang makin keren, benar makin bagus banget. Makin klimak kalau itu dia ngeredamin itu semua. Dewasa banget cara Orio bernyanyi di sini. Nunjukin kalau dia nggak perlu terlalu nunjukin skill yang berlebihan, sesuai aja apa yang dinyanyiin di rekaman itu, tapi rasanya nonjok sih, rasanya nonjok, keren, keren, keren. Ya udahlah, mulai galau kan. Sepertinya sampai di sini dulu video reaksi dari aku nyanyi, ngereaksiin apa ngeblank, apa ngeblank, apa ngeblank, ngereaksiin lagu Ayahku dari Onyo ini. Thank you semuanya yang selalu support channel aku, yang udah nonton channel aku. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Alif Fikri, jangan lupa tombol subscribe-nya buat dipencet dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.